gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue masih ada di Bengkulu. Nah, gila ini langitnya benar-benar indah banget, boy. Kamera ke atas. Set. Turun lagi. Pokoknya ini langitnya keren banget, gue nggak bohong, sumpah. Langit terkeren yang pernah gue lihat nih ya. Even di Bali pun masih bagusan di sini. Dan di samping gue sudah ada dua city car yang bisa dibilang banyak banget di jalanan dan sudah menggunakan Velg ASR juga. Kita akan ajak gue juga ngobrol-ngobrol, serta kita akan tanyalah kira-kira modifannya, ada modifannya kah atau seperti apakah, review mobilnya seperti apa. Yuk, ini dia, pertama kita akan cek yang Mobilio dulu. Ini dia. Sama ownernya, apa kabar Om? Siap, sehat. Boleh Om, perkenalan diri dulu Om. Nama saya Abel. Hai Abel. Iya. Dari asli mana Om? Asli Bengkulu. Dari Bengkulu. Emang asli dari Bengkulu? Dari kota, ya. Alhamdulillah. Kegiatannya sehari-hari apa nih Om? Saya sehari-hari driver Maxim. Driver Maxim? Iya. Driver Maxim. Berarti tiap hari online. Kerjaannya ini ya? Iya, guyur-guyur. Hahaha. Emang hobi nyetir juga? Hobi, emang hobi jalan. Hobi jalan? Wah, berarti ntar abis ini kita ajak jalan-jalan. Siap. Om, di belakang ini ada mobil apa sih Om? Boleh dong Om, jelasin dulu Om. Gimana? Di mobil, ini mobil apa sih? Boleh jelasin dulu ke teman-teman nih Om. Ini mobil... Mobilio. Tahun berapa nih Om? 2017. Ini yang facelift ya? Yep. Mobilio facelift. Tipe apa nih Om waktu beli ini? Gimana? Tipe apa? Tipe E ini. Tipe E. Tipe E. Yang manual berarti, Matic. Wah, kita manual. Ah, pencinta manual. Manual garis keras ya. Yoi. Manual nih, Bos. Manual, Bos. Senggol dong. Kenapa Om pilih Mobilio? Pertama untuk keluarga ya. Heeh. Karena kabin yang luas, bagasi luas. Jadi sangat menunjang untuk aktivitas sehari-hari. Oke. Untuk transportasi. Jadi tujuan awalnya itu beli memang karena nyarinya yang untuk bisa untuk bareng keluarga, seven seater gitu. Betul, ya. Betul. Tujuan awalnya. Iya, untuk keluarga awal. Oke. Terus setelah beli dan pakai gimana rasanya, Om? Untuk pakai sangat nyaman ya. Nyaman sekali. Nyaman-nyaman nih gimana nih nyaman nih? Nyamannya apa nih nyaman ini? Karena nyaman ini sangat-sangat banyak kan? Gitu. Sangat-sangat luas. Apa? Nyaman ini apa gitu? Coba bantu dideskripsikan gitu. Oh, detail nih? Iya dong. Apa yang bikin Om nyaman sama mobil ini gitu? Mobil ini? Pertama, mulai dari suspensi. Sangat enak. Empuk. Terus kabin udah bagus. Interior bagus. Bodi pun bagus. Ini lah. Cocok sekali lah. Overall berarti Om? Overall, iya. Ya? Untuk semua aspeknya, oke. Iya. Apa aja yang dimodifikasi nih Om di mobil ini nih? Kalau untuk modifikasi ya, pertama kali jelas kita pakai velg, ubah velg lah. Oke, ganti velg. Kan velg juga saya cek-cek, baik di YouTube, di mana, di Google saya cek. Saya kebetulan menemukan satu brand yang the asli Indonesia. Wah, ini menarik saya bilang kan. Kan saya banyak dari luar, dari mana, dari Cina, Korea, dan lain-lain lah. Tapi ini ada brand asli Indonesia. Wah, kenapa enggak ini kan? Justru kita, makanya saya pilih HSR. Saya lihat, wah ini mantap ini. Nah, jatuhlah pilihan saya pada HSR yang Sensei. Iya, Sensei Ring 15 ya. Betul, Bang. Jadi paduan warnanya sangat matching sekali. Merah putih. Nah, Indonesia. Iya. Orange tadi harusnya ya. Iya, ini apa ya? Phoenix ya? Orange Phoenix ya. Orange Phoenix ya. Jadi kalau udah di jalan itu udah jalan, woi. Mantap ya. Woi, mantap puas. Selain velg apalagi yang udah dimodif, Mas? Untuk kaca film saya pakai Vikul. Kaca film Vikul, oke. Okay. Karena kondisi iklim Bengkulu cukup panas. Oke. Okay. Iya, mulai berasa nih panasnya. Lalu audio. Audio? Audio saya ada ubah-ubah dikit. Wah, coba kita intip nih. Boleh. Kita intip.
karena saya juga sedikit ngerti. Wow. Wah, ini. Sini, Boy. Hai. Saya ini mah bukan diubah dikit. Ya, untuk kenyamanan telinga saya jatuh pilihan ini pada. Ini rubahnya banyak, Om. Ini subwoofer ya? Betul. Ber- ini apa, Om? Ini buat SQL-nya. Oh. Penunjang SQL ini. Oke, oke, oke. Ini kayaknya lemnya udah mulai agak-agak ini nih. Ini harus dilem lagi nih, Om, biar lebih rapi. Iya, belum maintenance lagi nih. Ini ada. Ini apa nih? Powernya? Power. Power pakai illuminator. Head unitnya pakai apa, Om? Saya pakai Pioneer. Pioneer. Mm-hmm. Saya pakai Pioneer. Ini berarti telinga benar-benar dimanjain banget lah ya. Iya. Saya ya termasuk pencinta audio juga. Audio. Untuk di jalan lebih nyaman. Sini, sini, oh, siap. Makasih banget. Kayaknya lebih nyaman kita syuting di sini. Karena panasnya Bengkulu udah mulai berasa, Boy. Oke, terus selain ini kayaknya jok juga udah mulai dirubah ya. Dan jok kulitnya. Rencananya enggak, masih bawaan. Oh, ini masih bawaan. Masih bawaan ya. Tapi udah ada ini nih. Oh iya, bawaan. Iya, masih bawaan. Jadi itulah kan saya ini driver online nih. Jadi ya selalu miling ini Bang Aldi. Jadi saya pikir setelah saya pilih HSR ini, wah, saya sangat ini percaya diri ini. Pertama. Dan kedua, nggak takut untuk dalam arti ya tetap menjaga lah ya kan. Tapi kemungkinan ada kilaf-kilaf lah, ada lubang, tapi saya cek lagi, nggak apa-apa. Kadang saya kan hujan itu kan nggak kelihatan tuh lubang. Air kan tergenang. Itu jeduk kejeduk, saya cek tuh peleknya, takutnya apa peyang kan ya, peyang. Alhamdulillah masih oke ya, masih oke. So far udah masih oke ya. Iya. Nah, so misal kayak gini, sudah lama pakainya soalnya, sudah hampir setahun lebih. Buat abang gitu kan, abang kan mobilitasnya tinggi. Iya betul. Nah, HSR itu kita ada kasih free maintenance. Iya, dari udah dipakai ya? Udah. Jadi gratis. Sangat terbantu seperti balancing betul Bang. Pengisian ini nitrogen gratis dari Troy-nya ini tokonya. Iya. Sangat terbantu. Baik itu pengecekan tekanan ban mereka semua, dan sekarang ada yang baru lagi, spuring. Wah, iya, itu betul. Emang pelayanan HSR ya. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, Bang, kalau udah ngomongin Troy nih, boleh nggak sih ceritain pengalaman abang waktu pertama kali datang ke Troy, terus ganti velg tuh kayak gimana sih? Jadi pertama kali datang saya kaget. Saya kaget, Bang. Saya jadi ikut kaget. Sekarang. Saya baru turun dari mobil, langsung disamperin. Woi, Bang, selalu gini. Saya pikir ada apa ini? Saya pertama kan ya sekedar melihat dulu lah kan. Awalnya mau lihat. Iya, betul, Bang. Tapi mereka benar-benar antusias sekali kan. Penyambutan pelayan, baik itu pelayanan juga. Duduk dulu, Bang, dulu gimana ini apa kebutuhannya? Kebutuhannya apa? Lihat-lihat dulu ini, dan akhirnya saya cuman melihat, coba pelek ini. Iya, Bang, langsung di ini aja, di matching, langsung dipasang. Iya, di coba fitting. Di matching, di fitting. Ya, Bang, betul. Fitting. Wah, bisa tak tuh? Bisa, Bang, nggak apa-apa. Jadi kita secara langsung bisa langsung melihat kan, cocok nggak mobil. Wah, itu sangat-sangat puas sekali waktu itu. Wah, ini masih cocok akhirnya. Nah, belilah saya waktu itu, beli. Oh, ini saya dua kali beli. Ini yang kedua. Nah, yang pertama kan cocok, puas. Saya pikir ada mobil adek, tindakan mobil adek. Saya mau beli lagi satu lagi, saya bilang. Oh, ini curang. Bukan adeknya yang dibeliin baru, malah enggak. Punya dia dikasih ke adeknya, dia beli lagi. Dia abang mau perek itulah katanya. Oh, ambil. Saya beli lagi satu lagi, yang putih, yang ini, yang sensei. Akhirnya beli yang sensei. Iya. Wah, ternyata tambah cakep. Waduh, saya puas sekali. Oke, Bang, mau nanya dong. Siap. Pertanyaan terakhir lah. Siap, Bang. Ada kritik dan saran nggak sih untuk Troy atau untuk HSR Wheel gitu? Baik, kan kalau untuk di Bengkulu, kita belum terbentuk komunitas nih. Sedangkan di kota-kota lain sudah terbentuk, dan enaknya komunitas itu dia bisa share lebih cepat update. Yes, seperti betul. Tipe-tipe baru atau tips-tips kan.
Jadi untuk saran saya, mungkin untuk Troy segeralah bentuk komunitas. Benar. Jadi kita bisa kita, link, ya, langsung kita kasih tahu ke kepala toko ya, gitu. Supaya nanti para pengguna itu jadi mereka kita lebih apa ya? Lebih kompak lah. Betul. Siap. Iya. Oke. Gitu. Kalau untuk HR sendiri ada saran bang? Wah. Kritik? Nggak ada ya? Wah udah sangat puas. Oke lah, kalau kayak gitu. Mantap. Thank you bang. Terima kasih banyak. Siap bang Aldi. Oke, ini seru juga Mobilio-nya ya. Tapi sekarang kita bakal review kompetitor dari Mobilio ini. Oke bang, saya kesana dulu ya. Iya, siap. Yuk, cepat kita. Terutama yang di daerah Bengkulu, kalian wajib kesini. Troy Modification ya, ada Instagramnya di bawah sini, nomor telepon bisa tanya-tanya dulu, ngobrol-ngobrol, curhat dulu boleh. Di sini lengkap, velg HSR, ban Acelera, Forcium Z-Tech, BBK, Lower Kit, nah kan aksesoris, kaki-kaki ada juga, balancing, nitrogen, spuring, ada semua. Selanjutnya kita udah ketemu sama owner dari Avanza putih ini yang keren. Ya. Apa kabar bang? Siap. Bang boleh perkenalan diri dulu lah bang. Halo guys. Halo. Nama saya Bisma. Saya. Biasanya dipanggilnya siapa? Bisma sih. Bisma. Iya. Oke. Saya kebetulan pakai Avanza. Avanza G. Tapi agak sedikit dimodif belakangnya dipakai bumper Veloz kayaknya. Bumper jadi Veloz. Avanza serasa Veloz. Veloz gitu. Abang asli Bengkulu? Ya, aku saya Bengkulu. Kegiatan apa nih bahasanya? Saya swasta, kebetulan saya buka bengkel juga. Boh, buka bengkel ya, juga? Bengkel apa bengkel, bang? Bengkel mobil kebetulan. Oh, oke. Jual minyak rem nggak bang? Minyak rem ada. Ada. Nanti tinggal mampir ke bengkel. Gua butuh, nanti mampir lah ya. Itu tinggal mampir aja gampang. Cocok nih, saya pakai... Apa nih? Avanza nih ya? Avanza G. Tahun berapa nih? Ini 2012 akhir. Iya. Saya kebetulan pakai velg Race One. Try S1. Ya, ini kena racun ya sama orang tokonya ini. Troy Modification luar biasa ya. Racunnya luar biasa ya. Racunnya luar biasa. Abang kenapa pilih Avanza, Bang? Sebenarnya saya punya dua. Saya juga mobil rata-rata pakai mobil keluarga ya, Bang. Oh, memang. Ya, kita pakai Avanza, satu juga pakai Innova. Ya, yang penting mobilnya enak, irit. Bisa bawa kemana-mana juga, keluarga juga bisa. Bandel lah ya. Bandel lah. Spare part juga enggak terlalu mahal, kebetulan saya orang bengkel. Jadi, ya ting. Tadu. Nanti kalau lo ngomong kayak gitu, apakah Mobilio spare partnya lebih mahal daripada Avanza? Kayaknya lebih mahal ya, Bang. ini orang bengkel yang ngomong sih. Oke. Kalau untuk Honda kayak lebih mahal dibandingin Toyota. Oh gitu. Nah, wah, ini rahasia ini tipis-tipis. Bukan promosi aja. Ya. Kebetulan saya kan baru resign dulu Toyota. Berarti tadi orang Toyota. Iya. Tapi secara kan lu buka bengkel juga kan? Iya, bang. Secara harga memang apakah spare part iya. Avanza lebih murah? Avanza lebih murah kan mungkin peminatnya jauh lebih banyak. Jadi kalau kita disesuaikan dengan kantong, kita nggak cocok yang ori, ada yang KW1, KW2, KW Super, gitu Super. Kan. Ya. Oke. Paham. Itu sih. Oke. Selanjutnya gimana modifikasinya apa aja nih, ganti velg? Terus kalau bumper secara ini nggak ada ini ya bang, karena kita mau modif anak-anak juga masih kecil gitu kan. Nanti takutnya kalau modif ya tahun diri anak-anak kayak mana ya bang. Iya ya. Sementara yang penting tampilan luar cukup okay lah gitu. Jadi kalau keluar dari mobil ke parkiran tuh masih nengok lagi ganteng juga nih si putih gitu kan. Yang penting pelek kita pelek pertama ini yang pakai Race One. Race One. Ini mungkin belum ada ini. Iya kan, Bang? Race One apalagi yang Black Chrome. Ya. Yang Black Chrome ini memang menurut gua salah satu varian Race One yang cukup amazing warnanya. Iya. Karena ke mobil apa aja masuk ya. Benar. Kondisi siang dan malam pun juga berbeda gitu tampilan warnanya. Mungkin orang kalau misalnya ngelihat hitam, tapi kok hitam kayak gitu-gitu. Hitam-hitam gitu kan. Apa ini ya, Bang? Iya, kayak gua bilang ini keren banget Race One yang Black Chrome ini. Kayak kemarin waktu main ke toko kan, yang penting aku cuma kasih satu tantangan ke orang toko. Jangan sampai getar.
Oh maksudnya nah, mobil nggak boleh sampai kalau getar. Kalau tekanan tinggi jangan sampai getar karena ini pengalaman. Udah berapa kali ganti velg sebelum dapat toko Troy. Troy ya bang. Kemarin juga udah berapa kali ganti tapi nggak dapat yang nyaman ya. Kecepatan di atas 100 sudah mulai. Kayak gitu. Mulai getar. Nah, makanya pas pakai yang ini bilang Bang Franky jangan sampai getar. Kalau getar gua balikin. Ternyata challenge-nya gitu ya waktu iya, itu ya. Iya. Getar gua balikin. Iya. Oke. Okay. Itu aja sebentar. Karena pakai berapa kali kan Innova juga. Innova udah 2 kali ganti velg. Enggak ada yang bagus. Makanya pas terakhir dapat di Troy, alhamdulillah. Udah enggak bisa enggak perlu cari kemana-mana lagi. Udah, ya? Kayaknya udah deh. Untuk pelek kayak kita balikin ke HSR aja lah. Cocok nih boy. Nah bang, selanjutnya ya, bang. Abang tahu HSR sendiri itu dari mana sih sebenarnya? Nah, awal saya nggak tahu sama sekali HSR nih ya bang. Di Bengkulu pun aku nggak tahu. Karena Bengkulu kan mungkin masih baru. Baru lah, masih terhitung baru lah. Jadi awalnya aku pernah lihat YouTube abang. Oh, YouTube ya? Itu bang. Kok kayaknya HSR. Lihat juga si YouTube si Bang Pitra. Dia sampai mecahkan pelek gitu iya, kan iya, untuk iya. Ngetes kekuatan pelek HSR. Mobilku itu yang hancur. Mobil abang itu. Iya. Ya, makanya, nah itu lah makanya aku coba cari-cari okay. HSR Bengkulu. Oh ternyata ada di Bengkulu gitu kan. Makanya kenal sama Bang Franky lah, kenal sama anggota semuanya gitu okay, kan. Oke, ya. Boleh enggak ceritain waktu abang datang ke toko tuh gimana sih pelayanan pertamanya gitu loh. Mungkin teman-teman yang di Bengkulu masih ada takut-takut. Gimana sih pelayanannya gitu loh. Boleh kalau ceritain? Untuk pelayanan saya rasa nggak ada masalah ya bang. Mungkin apa yang dilakukan gitu loh bang pertama dari pertama kita nyambut mereka ini sekali dengan pelanggan gitu ya kan. Dan pun yang saya suka sama tim Troy dia menyarankan bang mobil abang cocoknya pakai ini ringnya ini warnanya ini itu mungkin itulah yang buat kita lebih ini ya bang. Jadi kita pelanggan kan ya taunya yang mana yang cantik aja untuk mobil ya cukup gitu kan. Tapi ya saya suka sama orang Troy itu ketika ada kekurangan di mobil bang kayaknya lebih bagus yang modelnya seperti ini motifnya yang seperti ini kayak gitu aja sih. Oh maksudnya bang. Dibantu diberikan dibantu, referensi ya ada referensi untuk dari warna model ring ukuran ban ukuran ban bang bagusnya yang idealnya seperti ini kalau ini kayaknya kurang enak lah terlalu ya, tinggi terlalu tipis atau terlalu tebal gitu kan itu enaknya di biasa berarti teman-teman yang di Bengkulu nggak usah takut lagi ya nggak usah ragu ya saya rasa mungkin kalau untuk dari harga mungkin Troy saya rasa nggak terlalu mahal ya bang dibandingkan kita beli-beli pelek-pelek di toko-toko yang lain gitu kan. Ya tadi ada harga juga ada kualitas. Betul gitu dong, kan. Pasti dong. Ada harga dua kualitas dan pun yang saya rasakan saya udah ganti ada saya juga pakai Innova, udah pakai ini Avanza. Aman. Aman semua ya. Mantap lah. Oke. Okay. Terakhir nih Bang. Ya, ada nggak kritik dan saran buat HSR atau untuk Troy? Sementara sih belum lah Bang. Enggak ada. Udah cukup ada. Lah ya. Udah cukup. Pelayanannya udah bagus terus alhamdulillah. Kita main ke toko juga kawan-kawan di bengkel juga sangat ini ya ramah sama, ya. Sama pelanggan gitu kan. Kalau ada masalah, ada komplain juga kita cepat di responnya. Direspon sama kawan-kawan di Troy gitu kan. Alhamdulillah. Ya yang penting HSR luar biasa. Thank you. Thank you, Om. Siap. Terima kasih Om sekali lagi. Ya, mudah-mudahan ya. Awet. Ya nanti kalau misalnya mulai bosan bisa tukar tambah lah. Ya benar kemarin sudah pernah tukar tambah. Pernah tukar tambah. Ya. Pelek itu juga dihargain nggak terlalu murah ya bang. Alhamdulillah. Oke kalau kayak gitu ya, terima kasih banyak. You, siap, boy siap. Itu tadi ada dua mobil city car ya Mobilo sama Avanza ya terserah kalian mana menurut kalian yang lebih bagus intinya semua mobil bagus. Siap. Semua modifikasi bagus tergantung selera dan kebutuhan. Ya. Selama kalian nyaman pakai mobil itu dimodif segimanapun juga ya udah kalau kalian nyaman nih jalanin aja mobil-mobil kalian yang beli kalian modif-modif juga yang kalian modif ngapain dengerin omongan orang ya nggak selama nggak keluar dari jalur dan norma-norma modifikasi gua Aldi Reis sendiri jangan lupa ingat velg ingat ASR.